Pengurus Kelenteng Sengkang Bio membagikan paket buka puasa gratis kepada warga di seputaran Kelenteng Jalan Letu Karim Kadir, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Senin tanggal 10 April 2023. Giat ini dihadiri oleh perwakilan Polsek Gandus, perwakilan dan Ramil 41801 Makrayu, perwakilan Camat Gandus, Sekretaris Tridharma, perwakilan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Wiswadas SAG, MSI. Pembagian paket buka puasa gratis ini disambut antusias oleh warga. Iya betul, hari sore ini. Jadi Bapak warga Gandus, bahagia pada sore hari ini. Kita sama-sama berkumpul dalam rangka kegiatan bagian paket puasa ya. Sebenarnya kegiatan ini sudah banyak dilakukan ya, di tempat-tempat yang lain. Nah pada hari ini khususnya yang ada di Kelenteng ini akan berbagi paket buka puasa untuk warga kita. Ya, kita berharap mungkin pembagian paket ini bermanfaat untuk kita dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Saya kira itu Pak. Silakan Pak. Bapak Ibu, warga Kecamatan Gandus, mohon izin tadi telat kalau ada kegiatan dihadiri oleh Pak Wali, jadi Pak Camat juga dan bisa hadir, jadi mewakili kepada saya, jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian ya, untuk menghadiri kegiatan ini. Jadi kami sebagai pemerintah Kecamatan Gandus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alian ya, Pak Alian sebagai peserta yang dari Kelenteng yang dia untuk menyiapkan takjil ya, takjil puasa untuk warga Kecamatan Gandus ya, kami semoga dengan kegiatan ini akan mendapat berkah tapi ya. Amin. Dari Ibu kita semua. Saya rasa itu saja, mohon maaf Bu ya, tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih, saya Ayu Kementerian Kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat sore kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Ini dari salah satu anggota kita, Sengkang Bio ya, untuk berbagi itu indah, berbagi puasa. Jadi untuk membuka puasa untuk ibu-ibu semoga berguna. Selamat sore, terima kasih. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.